Hey guys, gong di sini. Hari ini kita nak buat ulasan pandu uji untuk Porsche 911 GT3 RS. Cara dia, format dia agak berbeza sikit daripada biasa, daripada anda membaca. Hari ini saya nak anda menonton video yang saya kompilkan daripada komputer saya. Sebelum saya beri ulasan saya nak sentuh sedikit background saya. Saya pernah memasuki pertandingan online berformatkan Time Attack Grand Turismo, kalau tak salah saya pada tahun 2012 dulu. Saya pun tak berapa ingat dah. Tidak menang apa-apa, tetapi saya mendapat posisi yang membanggakan bagi saya juga lah. Lagi satu klip-klip yang anda sedang tonton sekarang ni adalah antara kesilapan yang saya lakukan dalam percubaan saya untuk mendapat fin pemandu kereta ni. Saya tidak mengubah apa-apa setting kereta kerana saya cuba untuk biarkan ianya pada keadaan stock. Sebaliknya, saya lebih pada mengubah fin steering fizikal, pedal fizikal, brake fizikal dan clutch fizikal. Selain pada tu, ini juga nak tunjuk yang saya ni bukan manusia yang perfect. Jadi saya ada buat kesilapan juga. Jadi untuk dapatkan satu pusingan yang laju, lap yang laju, anda perlu berlatih, berlatih, berlatih dan banyak lagi berlatih. So 15 pusingan sebenarnya tak cukup. Setakat ni apa yang saya buat ni adalah pada saya laju yang santai. So saya harap ulasan saya selepas ni memberikan anda fokus sedikit mengenai online racing, online driving dan juga apa, cuba dapat kaitkan antara realiti dan juga fantasi. Antara setting yang anda boleh tengok di sebelah kiri paparan anda, terdapat force feedback controller, iaitu maklum balas daya pada steering. Setiap bonggol, setiap lubang, setiap batu yang anda langgar atas jalan akan disampaikan melalui steering. Jadi di sini tujuan dia saya kurangkan daripada 100% ke 71% untuk kurangkan daya supaya steering tu rasa lebih kurang macam power steering jugalah. And then selain pada itu, atas pada force feedback controller tu terdapat 4 bar. Ada sekarang ni tengah warna hijau, itu adalah saya punya accelerator. Merah adalah braking, biru adalah clutch, yang warna kelabu tu adalah force feedback tipping. So kalau dia warna merah, bermaknanya motor dalam steering saya bekerja keras dan seelok-eloknya kita kurangkanlah force feedback tu untuk memanjangkan penggunaan dia. Jadi sekarang ni anda sedang menyaksikan salah satu pusingan yang saya dapat lakukan dengan sempurna pada awal, iaitu pada pusingan yang ketujuh, lebih kurang 2 minit 9 saat perpuluhan 88 mili saat. Sebenarnya tak berapa laju sebenarnya, tapi kiranya feel tu dah dapat, cuma nak dapatkan breaking point dan titik-titik untuk pecutkan kereta tu. Dari segi dinamiknya, saya rasa Porsche 911 GT3 RS ni memberikan badan yang agak kukuh, body yang rigid. Body roll pun dikawal dengan suspensi yang agak keras. Dalam masa yang sama, dia memberikan feel yang agak bukan selesa, tetapi lebih pada macam ada play, kita boleh main. Ada dalam beberapa klip dalam video ni ada lihat belakang kereta tu nampak gewang sikit. So dari segi kontrol dia perlu counter sikit saja sebenarnya. Kalau terlebih memang dia akan pusing. So dia agak delicate, dia agak delicate, dan dia punya throttle juga agak delicate juga. Kalau kita lebih tekan, memang akan orang kata agitate kereta untuk pusing.
Tapi pada itu, Eric dan frekuensi dia agak responsif. Dia memberikan respon yang agak immediate. Bila kita pusing tu, kita dapat rasa yang kereta tu pusing sekali dengan dengan Eric. Dia cuma kalau dalam video clip ni, kita nampak bahagian belakang kereta tu macam ada lag sikit. So dia ada dia akan slide sikit sebelum masuk ke corner tu. Kemudian bila kita tekan accelerator, kita agitate sikit dia punya power, baru brick tu datang balik, and then masa tu baru dia makan. Dari segi kuasa braking dia, saya tak pasti kalau yang sebenarnya rasa macam mana, tapi untuk dalam perisian Assetto Corsa ni, saya terpaksa rendahkan dia punya braking limit supaya saya membolehkan saya untuk mencapai tahap braking yang maksimal lah. Tapi bila kita turunkan braking limit ni, biasanya kita akan prone untuk lock tayar tu. Secara keseluruhan dia, grip limit untuk kereta ni tidak terhad kepada bahagian mekanikal. Sebenarnya saya rasa limit grip ni sebenarnya terhad kepada tayar tu sendiri. Saya tak pastilah apa tayar yang dimodelkan dalam perisian ni menggunakan model Michelin ke ataupun P0 ke, saya tak pasti. Tapi dari segi feel tu, saya rasa macam tayar tu apa menjatuhkan limit had kebolehan tayar tu sendiri untuk masuk corner. Gearbox pula, saya rasa kalau dalam dunia yang sebenar, Porsche ni menggunakan gearbox DSG. Cuma dalam perisian ni, saya rasa untuk upshift, untuk naikkan gear, dia punya respon dia agak cepat. Cuma masa kita under braking, dia macam ada lag sikit. Dia makan masa untuk turun daripada 4 ke 3, daripada 3 ke 2. Benda tu tak signifikan, tapi pada saya, kalau saya boleh dapat respon yang lebih cepat, maka saya boleh break lagi lambat. Mungkin dari segi feel, saya tak dapat 100% lagi. Mungkin di situ. Semuanya, kalau boleh di-adjust setting untuk gearbox ni, saya rasa saya boleh kurangkan lagi lah braking distance. Dari segi pecutan ni, saya rasa saya tak perlu bagi tahu berapa figure dia, mampu dia. Semua ni semua anda boleh google dekat internet, boleh google online. Jadi saya cuma nak cerita tentang saya punya feel. Of course, saya punya simulator rig ni tidak ada pergerakan untuk X, Y dan Z axis. Basically dia tak goyang lah, dia cuma goyang pada steering tu je dengan pedal dengan brake. Jadi dari segi dinamik kat situ, saya tak dapat merasa lah. Apa yang saya dapat rasa ketika pecutan tu, macam kereta biasa lah. Steering tu akan rasa ringan sikit, dan dia macam ada tarikan ke arah kiri, tak silap saya. Okay, ini adalah pusingan saya yang ke-18, dan saya merasakan pusingan ini adalah antara pusingan saya yang paling laju yang pernah saya lakukan pada keadaan santai lah. Masa yang saya catat di sini adalah 2 minit 8 saat perpuluhan, rasanya 8 mili saat. Agak laju, tapi saya rasa kalau saya serius dan lebih fokus ataupun ambil note saya, catat balik semua mana breaking point semua dan cuba nailkan satu persatu, saya rasa paling mediocre saya boleh buat dalam keadaan serius mungkin 2 minit 7, 2 minit 6 saat itulah. Tapi kalau saya betul-betul fokus, mungkin kondisi lebih lagi kat sini. Apa yang saya cuba sampaikan kat sini is
praktis, berlatih itu sangat penting untuk laju. Jangan gunakan jalan raya. Kalau anda berduit, boleh pergi ke tak lupa untuk melakukan semua ni. Tapi sebaliknya, kalau anda tak ada duit, saya rasa kita bolehlah invest dengan benda-benda ni. Kalau sekiranya paling murah sekarang ni pun ada je yang di 300 sahaja. Memang harga beratus, tapi daripada anda bahayakan diri anda, bazir duit untuk baik kereta, untuk duit minyak lagi, boleh adjust kereta untuk modify. Saya rasa ini cara yang terbaik lah. Jika anda merasakan format yang saya cuba sampaikan ini memberi perhatian yang lebih kepada anda, menarik dan juga engaging, sila beri saya like. Kalau boleh subscribe sekali, saya ada menceritakan pasal gaming mesti creator. Daripada itu, channel ni juga berkaitan juga dengan investment. Saya cuba lebihkan investment kepada creator dan teknik-teknik kiraan. Daripada itu, saya akan cuba buat real life punya pandu uji daripada alam maya ni. Dan saya harap anda semua enjoy. Like, subscribe. Ingat. Okay, terima kasih.